Kita ke informasi pertama, saudara, pelayanan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas di Kota Ambon masih dilakukan. Proses penyuntikan vaksin dilakukan secara bertahap setiap hari untuk tenaga medis yang dinyatakan lolos screening pada saat pemeriksaan. Sebanyak 10 puskesmas di Kota Ambon hingga Selasa 19 Januari masih melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan. Jadwal proses pemberian vaksinasi di setiap puskesmas di Kota Ambon pun dilakukan dua tahap, yakni pada pagi dan siang hari. Penyuntikan vaksin bagi tenaga medis dilakukan secara ketat, di mana para tenaga kesehatan di puskesmas yang datang untuk menerima suntikan vaksin lebih dulu melewati proses screening atau pemeriksaan kesehatan. Jika dinyatakan lolos, barulah bisa menerima suntikan vaksin. Sebaliknya, bila saat proses screening ditemukan kondisi nakes yang tidak sesuai kriteria, seperti memiliki riwayat penyakit atau tekanan darah dan pernah terkonfirmasi COVID-19, tidak diperbolehkan untuk mendapat suntikan vaksin. Tanggal berapa dan jam apa? Jadi satu puskesmas itu ada dua sesi yang rumah sakit. Kecuali puskesmas Paso tadi, puskesmas Lateri dan puskesmas Halo. Itu sesi pertamanya di jam 8 sampai jam 9. Selain itu di jam 10-11 dan jam 1, jam 2 siang. Itu nanti tergantung mereka datang, mereka kan akan di screening lagi. Jadi kan kayak misalnya 19 orang. Pasti 19 orang yang, karena kan ada yang tadi beberapa hipertensi itu masih bisa. Umur, terus apa namanya, riwayat penyakit dan pernah terkonfirmasi itu tidak bisa. Salah satu tenaga kesehatan usai menerima suntikan vaksin mengaku merasa nyaman setelah melewati masa observasi 30 menit. Hal ini dilakukan karena dirinya bertekad ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka dalam kondisi yang sehat, sehingga warga tidak perlu khawatir untuk menerima vaksin. Tidak merasakan efek samping, harus dapat menunjukkan kepada orang lain, terutama mungkin lewat media-media sosial, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat lain bahwa vaksin itu aman dan vaksin itu tidak berdampak sesuatu yang berat terhadap orang yang menjalani vaksin tersebut. Secara keseluruhan, Kota Ambon mendapatkan 7.280 dosis vaksin Sinovac untuk tahap pertama diperuntukkan kepada 4.053 tenaga kesehatan hingga karyawan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Kota Ambon. Emmanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku.